Akademi Bola Sepak Negara Moktadahri. Di sinilah akan tersemai perancangan masa panjang untuk memartabatkan kembali maruah bola sepak kebangsaan di pentas dunia. Dan hari ini kita meresmikan Akademi Bola Sepak Negara dan saya berpendapat bahawa cadangan menamakan Akademi Bola Sepak Negara ini ambil sempena nama Allahyarham Moktadahri ada satu keputusan yang amat tepat sekali. Apa yang pasti, satu kebanggaan buat waris Allahyarham Datuk Moktadahri selepas nama Allahyarham diabadikan sempena perasmian Akademi Bola Sepak Negara. Kita dengar apa kata mereka. Memang saya bermula YB Menteri Belia dan Sukan, saya kata Akademi ini dijadakan namakan Moktadahri, memang saya terharu dan our whole family banggalah that Mokta dipilih, namanya dipilih untuk apa sebagai Akademi Bola Sepak Negara. Walaupun arwah dah, tahun ini dah 23 tahun beliau meninggal dunia. Aina sangat rasa bangga lah because Aina tak dapat merasakan apa nak yang Malaysia rasakan dulu sewaktu arwah papa main bola. So bila rasa bila nama dia sebut rasa bangga, rasa teruja lah, rasa gembira sangat. Ironinya, perasmian Akademi Bola Sepak Negara Moktadahri petang tadi jatuh pada hari lahir anak sulung Allahyarham Muhammad Reza ke 33 tahun hari ini. Seorang lagi anak Allahyarham Nur Azira 31 tahun.